Oke, mungkin begitu aja video kita hari ini. Emang kita jadi rumah saya next video. Bye-bye. Tutup, Pak. Mereka itu mati. Yes, begitu aja sih kita hari ini. Selesai. Apa lo? Ngapain, Bo? Hah? Enggak, dia aja yang turun, ngapain? Dia keberatan enggak sama lu? Ya kalau keberatan kita titipin aja kemana gitu. Titipin kemana? Di meja-meja orang. Emang udah emaknya yang bisa bawanya. Ya udah berarti dia yang bawa kan. Itu. Yes. Beli itu ditarik. Ukurannya berapa? Sudah. Mencari jalan keluar di sini. Saya lihat apakah bisa dengan ya. Meninggal bos. Oh, gak bisa guys. Sekali lagi. Maafkan aku asyik. 7.000 9.000 bos. 9.000 kita. Keren juga nih. Boleh kali yang hitam nih. Wah, dapat nih, dapat. Ada petis kita, guys. Buka lagi. Coba lagi. Mantap. Wah, dia yang dapat, guys. Si penipu ulung ini namanya. Oke. Kita game aja, guys. Biar kita dapat, guys. Wah, ternyata bukan di sini dia, guys. Tempatnya bukan di sini. Di sono no, tempatnya. Oke, kita bakal coba belabas sedikit. Gigi gua hilang gigi lu lama-lama bro. Oke, kita bakal coba lagi di sini ya. Ya skor akhir 11.000 lah ya, masih oke lah guys, masih oke menurut gua. Oke, bapak moyang kau. Oke, kita bakal coba lagi ya guys ya di sini nih. Ini siapa nih, belang-belangan begini. Dapat guys. Waduh. Keren kali ini. Kita coba lagi guys ya. Kita mesti pindah lah guys jalannya. Mungkin aja kalau dengan pindah jalan kita bakal lebih capek. Oke, jadi karena ini udah agak ke pinggir guys ya. Salah jalan takutnya nih. Oke, kita bakalan coba aja dulu di sini. Dapat gak nih? Kalau enggak dapat juga enggak apa-apa sih. Mantap ini, dapat nih. Udang beruntungannya. Watch, dapat nih bos, senggol dong. Dapat dua guys, mungkin yang ketiga nih abis ini. Right, kita bakalan merdeka dengan kepestaan pramuka. Pramuka berpesta loh. Oke, nice. Dapat berapa ini kita loh? Lumayan guys. Berlingkar-lingkar di atas pagar ini ya. Watch, ini ada nih. Mantap, terima kasih. Waduh. Ganggu ini sebenarnya sih, apa kayak gini ya. Mata sapi dia, mata sapi itu namanya mata apa? Mata kerja terus guys, mata kerja gitu. Bisa aja bro. Gue beli bas nih. Nama Marungkoi, si meninggalnya. Kita yang meninggal guys ya, ya lah. Gimana ceritanya? Bagaimana aku bisa lupa? Padahal tadi tipis ya. Si Madam Seo, baru anak satu. Ini kayak lagi di kereta aja loh gini jalannya. Steng nong nong neng. Oh, digambar 4 om. Oh, digambarnya 4 ya. Berarti saya salah lihat guys. Saya lihat ya. Gambarnya 4 padahal. Padahal baru 1 dia. Ya, bisa aja loh bro.
Teng nong neng nong neng nong neng nong neng neng nong nong neng. Kau jadi tengok neng nong neng. Lu nengok di kamar itu. Oke, dapat banyak guys kita. Ya. Mainnya. Capeknya yuk ini. Enggak aja lu. Apa ini? Nampu ini nggak dibahas pales. Ya udahlah. Siapa ini? Saya kayaknya kenal. Ini guru-guru saya. Ini ada beberapa guru-guru baru nih, yes. Tuh. Guru-guru saya nih, yes. Bede, mantap. Kasih jempol dulu dong. Ini aku tahu banget nih. Ini ruang guru nih, yes. Disergap waktu itu, guys. Guru-gurunya disergap sama saya. Nih, kalau ini wali kelas saya dulu ya. Penghuni ruang guru yang setia. Kasih like, guys. Saya like pokoknya kalau yang ini. Saya seneng banget sama foto ini. Ini bagus juga nih omongannya. Tapi kenyataannya gak begini deh bro. Rata-rata orang-orang ya itulah yang udah saya ketahui bersama ya. Udah lah gak usah diceritain ini. Ini foto emang gak bener ini singko. Lu makin lama makin gak beres juga. Taruh salah. Bungkus bos. Lu lagi lu gak bener lu. Si ini si Andri berak. Bungkus. Gigi lu bungkus. Gigi lu tuh dibungkus, bro. Oke, kita lanjut lagi aja, guys. Malah ngerosting aja. Ros sama dengan bunga. Ting sama dengan mikir. Memikirkan bunga. Roasting. Itu sebenarnya memikirkan bunga, guys. Ternyata, guys, ya. Waduh, gak nyangka, lu. Ternyata itu, ya, kan, artinya. Gak nyangka kita roasting. Artinya itu, guys. Sama ini kita gak ngerti, ya. Sama dengan cover book. Cover book itu sama dengan book sama dengan adalah lelet. Cover sama dengan nyanyi, ya kan? Mengisi, ya kan? Mengisi. Lelet. Berarti pengisi yang lelet. Kurang lebih begitu, guys. Ya enggak tahu juga ya ini. Ini yang benar yang mana yang salah ini. Enggak tahu juga, guys. Apa pura-pura enggak tahu gitu. Ya ilah buset. Dibegal aku main kecil. Badannya besar. Tangannya kecil, kalau melaju, ya seperti T-Rex, itu adalah namanya. Kenapa jadi T-Rex bang? Ya, tahu guys, yang ada aja lah di kepala bapak saya. Saya ambil pokoknya. Karena kata bapak saya, ku ambil bambu sebatang, ku raut sama panjang, mantap bos. Ku dapatkan warna yang kuning mengkilap, seperti dapat emas panjang. Gak tau guys, emas panjang, mungkin ini alias emas batangan. Ya gitu ya, mungkin ya. Ku ambil bambu sebatang, ku raut sama panjang, dadak. Ku simpan untuk membuat sebuah perang. Ih, ini keren banget nih guys, yang hitam begini, ini keren gitu. Prisiko. Ini kayaknya sabunnya nggak bener guys, kayaknya. Soalnya ini jadi basah gitu kan, jadi basah. Mantap. Roti. Apa guys? Udah siapin nih buat lu nih bro. Temen dimana ya? Bro, temen dimana bro? Mantap guys, jidak. Kita suruh ronsen lagi, mau tanya dulu. Enggak, dia gak usah di ronsen katanya bro. Jadi konglomerat kan apa? Dapat mantu kayak apomen. Jadi konglomerat apa? Mau makan apa ya? Tinggal tunjuk doang apa? Tunjuk nih mau beli. Sekarang dia berada di balik rumput-rumput, dedaunan, bahkan di rumah singgah tidak dikenal. Yang ini sangat kenyal. Siapa? Mau lagi kita. Akhirnya masih ada motor ya tadi. Berapa segitu makanya? Ini kemarin beli 30.000 bang. Kilo tapi dapatnya bang.
Oh ini kayaknya lahap banget ya bang ya? Ya lagi kelaparan. Lagi kelaparan gitu kayaknya. Tenang aja bro, santai aja. Tadi udah batu. Kasih. Sekarang mainnya kepala nih. Mainnya kepala. Iya. Mainnya kepala. Ah, sama yang kepala gua main tangan aja. Bego kali ya. Main kepala. Enggak. Enggak lah kita prank dong, guys. Aku masih ada nih beberapa. Mau apa kasih makan? Oh. Oh, siapa? Atau wes nggak masuk-masukin kayaknya lagi meeting ya, lagi meeting. Iya, yeah. Senyum. Udah apa? Gemok. Ya jatuh boh. Jatuh. Jatuh boh. Mendingan apa yang nyimpen aja boh, kuncinya boh. Nih. Nanti takutnya lupa lagi. Nggak tahu. Jatuh, takut jatuh cepetan mah. Jangan kayak otak lu. Udah buram meng. Ngapain lu? Si ini Pop Agung, katanya mau buka toko bangunan. Kayak orang aneh. Ngomong mulu. Sedangkan abangnya sedang pusing memikirkan kamu, memikirkan pembeli. Amin. Langsung simpan po. Po jangan sampai ketahuan satpam ya po. Apa mau ngapain bang? Bang lu mau ngapain bang? Apalagi si Bondel nih mau ngapain udah? Terus kan tadi nyantar di kantoran. Nggak boleh lah. Jangan apa, Om aja nggak pakai masker tadi nggak boleh masuk. Tutup, bu. Wih, disiplin nih bos. Tapi tadi pas lagi masuk ATM gua nggak dikejar-kejar tuh. Aman-aman aja. Oh yes, mungkin begitu aja video kita. Wah udah, cuma udah jadi aja. Cara markikan motor dengan benar dan baik. Benar dan baik. Ya gitu. Woi, dia bukain lu. Santai, Bang. Kok itu mencari masuk? Kira siapa, Bang? Ini sis. Enggak taunya apa, Bang? Enggak taunya apa? Ini ngapain ngurusin beginian, Mus? Mau ngapain? Mau beli popok apa? Aduh, aja. Ini padahal mobil luas ya. Dia malah mainin lu siapa? Bukan, maksudnya. Kok tapi kan apa kan ini, Bang? Sekarang jadi konglomerat apa kok? Wah, jadi konglomerat kan apa? Dapat mantu kayak apa men? Jadi konglomerat apa? Mau makan apa ya? Tinggal tunjuk. Tinggal tunjuk doang apa? Tunjuk nih, mau beli ini. Ya kan? Tunjuk doang kerjanya. Yang lagunya bahaya dulu bang. Apa? Apaan? Apaan po? Woy, ini minta pola. Nggak ada uang. Nggak ada. Beneran nggak ada uang? Nggak ada, iya beneran. Beneran. Nggak ada loh, nggak ada. Anda tutup ini. Ah, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Tarik nih gigi lu nih. Ini nasi. Eh, ketawarannya. Ya robek. Oke. Robek ya? Ini. Ayo. Ya. Taruh sini. Taruh. Ya. Jatuh nanti nih. Ya. Bawa ini enggak? Telepon. Asik. Ntar telepon gua dong. Panggil Lamian lagi kemarin. Iyalah, masa mau makan dulu. Masuk belum, keluar iya katanya. Ada. Bisa aja. Cuma dikasih perkedel kan enak dah. Iya dah, iya. Ya si perkedel apa mah. Ya kan mo, si Pomen katanya bawa apa dia? Lamborghini dia kan. Siapa? Waktu ini datang buat ke Gang Tangki Ibrahim. Siapa? Si Pomen. Lamborghini. Iya. Lamborghini. Masuk tangki, din, ya kan? Apo langsung bukain. Motor King, no. Ya, itu Motor King cuma sebagian dari koleksinya aja yang dia bawa. Masih banyak lagi dia. Kelinci salah satunya. Ikan. Si jagoan. Jagoan Oblen namanya.
Malah ngecek handphone sih. Ini lampunya keren banget ya. Warnanya, oh bukan lampu nih, ini memang catnya. Warna janda ya. Mereka dulu ya, kampret-kampret ini. Nggak tahu aku duluan ya. Yes.